Jangan selalu masak dia kat Jill. Lanjut. Pecahkan telur dia kat Jill. Pecahkan telurnya. Enak tak? Kasih gula sikit pasal sedap tak? Saya tak pakai gula. Nah, lepas tu taruhkan sayur-sayur ni ke dalam sini. Semua je. Habis tu kita cuci gunting. Lepas tu kita taruh ni gunting-gunting tau. Aku kalau liatin makanannya jadi ini. Jadi hilang sinyal. Mak kau. Enak banget hujan-hujan makan ini. Kalian bumbuin, tapi kasih air dulu, kasih air biasa, kasih air biasa aja. Bumbuin, bumbunya pakai garam, kaldu, terus pakai jagung enak ya. Terus garam, kaldu, lada sama micin. Habis itu dimasak, jadi dia agak apa namanya, kental kan. Pokoknya masak sampai kental, sampai sagunya tuh bening.
Udah? Iya, boleh. Ladaku boleh. Habis itu kasih garam, kasih tapioka air, garam, karena dulu lada micin lalu dimasak. Betul, suka micin kak banget. Kalau tuh masako bukan, boleh masako Roiko, boleh. Sudah. Untuk bumbu kuahnya, kompornya nyala, iyalah. Aku nggak doyan micin di mana, ya udah nggak apa-apa, pakai garam aja. Untuk bumbu kuah, kalian siapin bawang, bawang putih, bawang merah, cabai merah, sama tomat. Empat itu. Itu untuk bumbu tumisnya. Habis itu, kalian siapin telur. Habis telur, kalian siapin sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu bebas, tapi aku rekomendasiin pakai bayam sama kangkung juga boleh. Soalnya aku nggak suka sayur yang berlendir-lendir gitu loh. Gitu. Terus habis itu tambah terong kalau kalian suka terong. Terongnya bukan terong ungu, tapi terong yang buat terong hijau gitu loh, yang buat membuat lalap, tapi yang gedenya. Terus habis itu kalian tumis dulu bawang merah, bawang putih setengah masak aja. Habis itu kalian cemplungin cabai merah sama tomat, jadi jangan barengan gitu biar cabai sama tomatnya nggak gosong. Udah, habis itu kalau nggak pakai terong nggak apa-apa, bebas aja, sesuai selera aja kalau sayurnya. Habis itu kalian tumis. Nah, habis bumbu-bumbu tadi kalian tumis, kalian ceplokin telur. Telurnya diorak-arik aja, jangan sampai pecah ya telurnya ya. Maksudnya jangan sampai tumpah itu telurnya ya. Kalian ceplokin telur, terus diorak-arik. Habis itu, kalian cemplungin air. Airnya sesuai selera aja. BTW kaldu ayam apa sapi? Kaldu ayam. Habis itu. Sudah, habis itu. Habis itu tambahin bumbu-bumbu. Aku pakainya sama kayak bumbu aku pakai di sagu tadi. Jadi cuman garam, kaldu ayam, terus lada sama micin. Cemplungin air, maksudnya masukin air gitu. Itu sebenarnya bukan kapurung, cuman mirip-mirip. Ini tuh resep aku sendiri loh. Ini aku sendiri loh yang menciptakan. Bumbu kuahnya dipotong apa diulek? Diiris aja. Kayak numis biasa.
Uhuy, apa kabar? Bang Isan? Terus kalau kalian suka pedes, tambahin aja bubuk cabai. Soalnya kan dia gak pedes kan aslinya. Soalnya aku tambahin bubuk cabai biar aku gak nenek gitu loh. Kakinya sengaja. Kalau cabai iris kacang boleh?